Makan yuk weh. Makan yuk weh. Ya bisa lah. Gak sur main. Udah pi. Enggak, ini ibu kita. Ini ibu kita. Kalau aku enggak ingat kamu ibu aku ya. Hai guys, balik lagi sama kita. Tunggu dulu. Kalian sehat kan? Sehat lah, jangan sakit-sakit. Yes, akhirnya sudah bisa dia. Udah berapa video. Jadi sekarang kita bakal nyoba apa, Ras? Kita bakalan nyobain makanan-makanan viral dari 7-Eleven Thailand. Jadi yang mana dulu ya yang bakal kita pilih? Satukan tangan. Wow. Ini apa ya? Ini sus bukan? Sus. Ini apa namanya? Susu. Itu rasanya susu. Custard soft cream puff roll. Oh, ini juga custard. Isinya custard dua-duanya ya. Terus yang ini kayaknya kayak croquette apa sih? Croquette yang lo suka tuh. Hah? Yang lo suka, betul aja, Jo. Oh. Apa sih namanya? Lupa. Cornet. Oke, mari kita coba ini ya. Jadi kalau di Seville Thailand tuh kalian benar-benar kayak, aduh, lapar banget. Kalian bisa ke Seville, banyak banget kayak makanan-makanan instan yang benar-benar bisa bikin kenyang. Iya, mau dari appetizer, main course, sampai dessert tuh ada semua. Wow, lagi dingin-dinginnya nih. Wanginya enak banget. Wangi nggak? Coba cium wangi punyaku. Sama aja, rasaku mereka yang sama. Ah, punya dia ada kepalanya. Upin Ipin. Ada juga kok, ada penjelasan. Aku nggak ada rambutnya. Coba, kita buka dulu ya. Oh. Jadi banyak isinya ya? Iya, banyak banget isinya. Banyak sih, Maya. Tapi teksturnya kayak telur ya? Iya. Kayak telur kukus. Oke, mari kita coba. Kayak kue sus ya. Tapi isinya kurang lembut ya? Kurang lembut, kayak buyar gitu. Pas dibakan tuh dibelenyain tuh kayak berjel-berjel, bukannya soft cream ya, gitu. Iya, bukan kayak sus yang soft gitu. Nggak suka dingin. Pokoknya ini memang jen-jen. Oh, harusnya makannya waktu panas-panas dong? Iya? Tapi ini panas banget. Oh, jadi orang Thailand tuh makannya panas ya, anget gitu. Giliran sarden dingin. Panas. Iya, sarden dingin. Ini panas. Apa? Ani panas. Panas. Sarden dingin. Kenapa sarden dingin? Enak. Oke, kita coba yang ini ya. Ini kok beda ya? Yang ujungnya tuh kacang, yang ini coklat. Iya, beda kali, kayak martabak. Terus ada ini bubuk-bubuk ini apa? Gula. Gula. Kayak donat. Ini kosong bukan sih? Ya kosong. Apa ini? Kosong. Ah, gosong. Enggak gosong. Kita coba, aku coba duluan ya. Kan? Nggak suka ya? Aku sih kayak bad my chop ya. Nggak suka? Nggak. Bayangan aku tadi bakal flaky tapi nggak. Terus rasanya krim banget, aku nggak suka krim kan? Tapi ini, aku juga nggak suka krim kan. Tapi ini krimnya yang buat ngerasa apa ya? Kayak minum susu. Masa sih coba mau ucup ini? Enak loh, enak nggak? Enak sih, Mai. Aku ketipi makeup ini. Shay. Biasa aku nggak terlalu suka croissant kan? Yeah. Tapi ini kayak nggak croissant yang kayak yang lepas semua gitu loh, yang buat buat makannya kotor. Nggak mungkin, tapi ini sih, aku tuh kayak kalau makan... Aduh, aku tuh nggak suka deh nyebut si croissant-croissant ini. Karena salah nyebutnya. Croissant. Si, kalau makan croissant ini tuh kayak aku tuh punya standarnya gitu nggak sih? Apa standarmu? Iya, kayak kalau misalkan dia kurang flaky itu langsung kayak bener-bener gak suka banget. Tapi kalau misalkan sekalinya enak, enak banget gitu loh. Tapi ini enak loh, Res. Kurang suka sih, aku rasanya kayak apa ya? Kayak enak, ya udah biasa, tapi kayak lebih kayak roti unyil. Ah, itu, aku suka banget roti unyil. Aku juga suka roti unyil, sebagai roti unyil. Oh, ngerti gak sih? Ah iya, berarti kita, lu suka croissant banget sampai lu harus tahu croissant tuh segini. Rasanya tuh ya kayak croissant iya, gitu. Aku tuh gak suka croissant banget sampai aku, oh kalau croissant kayak gini aku suka. Iya. Suka yang autentiknya. Yeah. Iya, kayak kalau lu pengen jadi roti unyil ya rasanya ya udah unyil aja lu. Unyil aja lu, enggak usah sosokan yang lain. Yeah. Ya sama gini juga. Sosokan paoga gitu. Ben. Oke, ini berapa? 6. Aku 6. 5. Oke, ini berapa?
10. 4. Yes. Iya, selera aku kan kamu. Oke, okay, next. Wow, ini viral banget kan? Ini Nikoni review ya, Ma. Coba kita coba yang mana ya? Ini dangunnya apa sih sebenarnya? Kayak macam mochi gitu kan? Wah, di dalamnya ada. Ini apa? Ini apa? Hah, bumbu rujak itu. Walah. Rujak. Oh, gurah ya? Hah? Gura. Kok bau banget? Meluliang. Udah lama-lama ditunggu. Enggak gitu, dia udah ngasih ekspresi loh. Iya, terus kayak, "Hah, enggak tahu apa-apa." Wah, mau warna apa? Aku mau warna pink dua-duanya. Ih, kalau ditarik lepas dia, Yas. Ya. Hah? Lenyok ya? Ya. Coba sini aku tongkek. Iya, kayak gulali kan. Ih. Enggak bisa sendok, May. Hah? Sendok. Hah? Sendokin aja, sendokin. Ah. Orang-orang tuh sampai kayak yang kayak ditarik gini kok. Gitu loh. Ini yang bisa nanti yang ini. Gak bantu. Kukira kok membantu. Ya udah pakai sendok aja ya. Yang strawberry dulu deh, coba. Gak jadi ribut kok ya lama-lama ya. Ah. Lu gak pakai ininya? Tunggu dulu, original dulu. Ini apa? Yang pink ya? Aku ngambil yang hijau. Apa? Terus, tengok kayak ngecek. Leken-leken banget, macam makan permen karet udah cair. Enak banget tapi. Enggak enak. 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 Aku suka kayak nempel-nempel di mulut gitu loh, yang bikin susah makan, bikin bolong besoknya. Manisnya sih enak ya, enggak terlalu manis ya. Jadi kayak ya udah kalau makan gini pun juga enggak kerasa enak, enggak kerasa yang gimana-gimana, ya udah masuk aja. Yeah. Tapi teksturnya itu kayak di langit-langit gitu loh, sakit. Tapi rasanya ini sebenarnya ini tuh persis sama mochi puncak. Iya. Mochi puncak yang warna pink, persis rasanya kayak gini. Coba pakai ini. Pakai ini, guys. Enggak kayak dangu. Aku enggak pernah coba dangu sebelumnya. Apa pernah ya? Enggak. Apa namanya, dango apa bukan? Coba. Dango tuh bukan yang gak pintar. Dongo. Kecap dongo. Dongo. Enggak suka gura sih. Better lah ya. Diken, May. Saya ini. Enggak juga. Enggak kemakan ya. Sini lengket semua tau di... Enak ah. Kayak ada rasa tekstur lengket-lengket gitu. Kenapa viral nih? Kalau lengket kali, susah makannya. Nah, ini ada yang kedua, Ras. Oke. Okay. Yang ini atasannya tuh ada kayak gulanya gitu kali ya? Aduh, kok susah dibuka ya? Bisa aku. Gak usah dibantu. Nay, buka Nay. Bisa, gak usah dibantu. Kan, Nay bisa. Udahlah, bakteri lah, betul. Udahlah, kuman. Kuman, udah kotor itu, No. Udah kotor itu. Langsung aku balikin kok tadi. Ayah, warna apa? Apa aja, Bu, Papa. Tanya enak. Mama mau apa? Mama mau apa? Ini putih. Ah, putih. Aku mau hijau. Ya udah aku pink ini. Ya udah. Langsung kali. Langsung kali. Takut. Go away. Ya udah nih coba. Enggak mau ya. Besar. Oke. Jing. Hap. Satu dong. Satu nih. Oh ya. Maaf. Enggak apa-apa ini. Many feelings I feel like we don't all collectively choose. Enak banget. Ini lebih dango sih, tapi kurang kenyal. Ini yang kuning-kuningnya tuh yang buat enak. Gula merahnya. Kayak gula merah rasa soyu. Enak. Enak kan? Emang ini enggak dikasih anunya? Enggak ada apa-apa. Masa? Enggak percaya gitu sih. Emang ada apa-apa kan? Enggak ada yang dipunyai juga. Enggak. Lu suka tanya gitu sih. Lu suka bodoh. Ini berapa ratingnya? 3. Wah. 2. 8.
Emang kayak lidah itu beda-beda ya? Terutama jelaras. Ini berapa? 8. 7. 9. Next. Ini apa sih? Nggak tahu, makanya ini mau di review, cuma semua ditanya ngapain di review. Ini barangin lagi nih? Nggak usah dibareng-barengin. Oh itu barang sama yang itu tuh, sama yang puding. Orang mau review. Yaudah cepatlah, cepatlah. Ini, maaf ya emosi. Itu apa? Ya dibaca. Ya gimana bacanya, nggak ngerti. Pasti kan ada ininya chilled, longan. Oh longan. Orang mau review ditanya-tanya sama orang. Oh, marah-marah. Itu longannya udah nggak ada bijinya. Mau. Ini makannya gini tau kalau lo. Jijik kali. Jangan jorok gitu, kenapa sih Enak banget, manis. Manis. Reja kan suka banget. Mari kita habiskan. Jangan. Longan. Longan tuh leci bukan sih? Apa duku? Longannya longan. Longan. Lengkeng. Lengkeng. Lah, apa? Klengkeng. Klengkeng apa? Klengkeng. Klengkeng. Ah, bahasa Indoni, klengkeng. Klengkeng. Bahasa Thai, lam yai. Lam yai. Lam yai, kin lam yai, nam lai yai yoi. Enak banget. Kadang kayak nyebelin makan lengkeng tuh kayak meletek-meletekinnya enggak sih? Iya, kayak buka dari bungkusnya itu. Kasihan Reja. Masih banyak itu. Ini aku ratingnya 10. 100. 8. Kayak enak lah kan. Gak ada excited-excitednya. Taraaa. Ini juga banyak banget di review di TikTok. Mari kita coba ya. Ini kayak chewy brownie. Mana? Ini brownie. Chewy? Iya, yeah, ini dulu ya. Tadi ngeliatnya tuh kayak, ini pasti enak nih. Mau makan bis dong, boleh gak? Boleh. Kayak bau coklat, ini coklat pahit gitu gak sih? Iya, kayak dark coklat. Dark coklat. Oke, mari kita makan. Let's go. Secuy apa sih? Enggak. Kue. Kue? Brownies doang? Iya, kayak gitu aja, Bu. Coba. Kias. Banget. Enak banget. Parah. Aku tuh gak suka coklat loh, tapi ini enak banget. Tapi cuinya emang gak ada sih, kayak brownies aja. Emang ada cuinya? Gak percaya sama lo. Cui brownie. Oh iya. Apanya yang cui? Tapi enak ya? Enak banget. Kayak... pahit. Kayak pahit gitu, kayak bukan coklat yang milk gitu. Tapi kayak gak sepahit itu untuk kayak kita... Jadi si brownie-nya tuh berat rasanya, tapi si coklat atasnya tuh lebih light. Iya. Jadi gak heboh gitu di mulut. Terus teksturnya enak tau. Enak banget. Buat lidah bergoyang. Iya. Goyang kali itu. Agak takut. Apa? Lidah bergoyang. Bukan. Apa? Itu ada coklat di bibirmu. Dengar. Mau jadiin jedak jeduk emang dia nih. Enggak, kan dia enggak nampak. Ini aku. 10. Iya, ini 10. 10. Enak banget kan? Ini enak banget. Padahal biasanya kalau aku lihat tuh aku kayak nggak tertarik gitu. Karena kayak coklat mager gitu. Emang berarti kayak harus dicobain sih sebelum ngejudge. Ini apa nih kayak coklat aja ya? Bisa jangan dibantu. Coba aku lah sini. Bisa jangan. Aku mau coba buka dari tadi nggak ada. Mama nggak mau punya adik kayak gini. Diam. Nggak mau punya adik ini. Aku suruh diam. Gak paham. Enggak, jangan. Nangislah. Menangislah, kan kau juga manusia. Itu keren gitu ya, kalau misalnya teman-teman aku lagi kayak sedih, aku nyanyi kayak gitu, pasti gak mau nangis. Kayak, menangislah. Enggak, rasanya jadi gak mau nangis tau. Jadi jijik. Kayak coklat-coklat petak gitu, Res. Iya, kayak... kayak viral, sempat ada viral kayak gini gak sih coklat-coklat kota otak ini? Ini kayak Milo Nugget. Coklat kali ini. Aku gak bisa sih ini. Terlalu coklat sih. Terlalu coklat. Ini kayak cuma bisa makan seunyil. Iya, seunyil. Tapi untuk orang yang suka coklat mungkin ini enak bisa, banget. Bisa, kayak dia. Enak sih, May? Enak. Berapa ini? 20.
Ini aku 4. 4. 20. Oh iya. Udah jawab dia tadi. Maaf, maaf. Maaf, maaf. Maaf ditanya lagi. Next. Tuduh, ada spaghetti halal. Kita nggak pernah coba spaghetti kan, Ras? Karena jarang banget ada logo halal kan? Iya. Terus ini sekarang udah ada logo halalnya. Karena biasanya kalau di shuffle-shuffle gini kan pakai sosis. Dan biasanya sosis tuh pasti pakai babi. Oh, biasanya bolognese loh, ini pakai ini ya? Carbonara. Wah. Yeay. Tuh aku bilang kalau kita lapar di Thailand tuh semua ada tau. Let's go. Convenient banget gak sih? Keren deh. Kayak semuanya tuh mereka gampang gitu loh, packaging ini buat gampang gak sih? Masih panas-panasnya. Mari kita aduk. Kok aku udah kayak ngeces gitu ya? Ais kan paling suka carbonara kan? Iya, tapi itu juga kayak aku tuh ada... Kayak kalau carbonaranya gagal tuh aku beneran kayak harus benci, marah gitu. Iya udah, makanya kita harus mencoba carbonara ini. Taikin kan leh. Makankan lah gitu. Iya, makankan lah. Makankan lah. Makan guys, bilang. Makan kelah. Apa? Makan guys. Orang Medan dia gak? Orang Medan gimana bilang? Makan lah yuk. Makan. Makan yuk weh. Makan yuk weh. Kan makan jadi imut. Makan yuk weh. Kok jadi? Makan yuk weh. Makan yuk eh. Salah. Makan yuk weh. Makan yuk weh. Ya bisa lah. Gak sur main bilang. Udah Pi. Udah. Apa? Apa? Lagi. Ajarin ya. Gak sur main. Kasap main. Gak sur. Ngomongnya kesana gini. Gak sur. Kasar main. Kasar main. Tunjuk. Kasar main. Weh. Aduh, kejedot. Bisa. Yuk cobain carbonaranya. Daripada gua aja main kalian semua. Cepat. Song. Sam. Kurang asin dikit. Dikit banget, tapi creamy banget. Tapi menurut aku ini udah pas banget. Aku nggak terlalu suka asin kan. Coba bagi toppingnya dapat apa ya? Ayam. Mana? Nih. Enak sih untuk makan cepet, ngerti nggak sih? Ya. Untuk kayak kita sarapan lupa kayak nggak tahu mau sarapan apa, yang penting kenyang gitu. Dikasih kayak smoked chicken gitu ya? Iya, ada smoked chickennya, terus ada mushroomnya kan? Iya, ada mushroomnya. Tapi creamy banget loh. Iya, creamy banget. Biasanya tuh kalau yang instan gini tuh bumbunya tuh kurang kental gitu kan? Kenapa mau lapin aku ya? Ini. Mana? Mama. Mama tolong mama. Ini. Tenang, Dek. Oke. Makasih. Gak mau kalah Dek ini. Apa buat kakaknya diikutinya? Adik calemuk. Bilang anak calemuk lu. Anak calemuk lu. Udahlah, nggak apa-apa mama. Nggak apa-apa mama. Walaupun kamu sama aku beda negara, kamu tetap mama aku. Apa ya? Nggak aneh. 10. Kurang asin sih, 9.5. Tada! Apa sih ASMR? Kita biar enggak. Boleh coba gitu enggak? Ya nggak ada mic. Oke, kita buka. Ini nggak tahu. Ini apa? Ini bahasa Thai bok. Pakim khai tau. Pia cream khai tau with coconut milk. Pia? Pia? Mbak Pia ya? Enggak. Wow. Apa ini? Dia apa dikasih coconut milk emang ya? Iya, mereka tuh cinta banget sama kelapanya kan. Dicampur dulu kan? Iya. Oh iya. Iya. Emang ini nangka ya? Situ. Enggak tahu. Kok penampakannya tuh kayak ini, kayak kulit kelapa. Cheers. Sikit kali. Ntar ya, mama aku nelfon. Ya, let's go. Asin banget. Santan. Wah, kolesterolku. Wah, udah dikit aja. Wah, enak banget. Ini apa sih? Kayak ubi rasanya. Oh, mantus. Aku langsung notice nih santan. Oh, dia bilang kalau nggak di Sevel nih ada yang lebih enak daripada ini. Abang. Ibu-ibu nggak enak kalau yang jual? Nggak. Harus abang-abang? Abang-abang. Harus abang-abang? Abang-abang jual enak. Ibu-ibu? Nggak enak. Bapak-bapak? Enak banget. Kucing?
gak enak. Iya, suka. Suka? Enak kali. Aduh, enak sih, cuman kayak ngatanya aku suka menjaga makananku. Enak banget, kayak dia asin. Terus? Aku masih gak tahu sih itu apa bendanya. Iya, nipi, nipi laras. Nih gak tahu ini apa. Makan. ini asin. Oh, ya, jadi harus dikacau makannya yang coklat ini asin, yang ini kelapa. Tapi ini apa coklatnya ini? Dirasa pun aku enggak tahu. Iya, ternyata mulut aku kayak enggak kenal. Iya. Ya udahlah, ini berapa ya? 9. Nomor berapa ini? 8. Ini tangannya 8. 7. Nyapa? Ras, kalau semua di review nanya sama aku, kita ngapain? Ah. Ini yang review nih, teh ini tampi ya. Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ya, marah. Jangan marah, jangan nangis. Menangis. Enggak mau ngapain. Enggak jadi nangis kan? Enggak. Nah, emang lagu itu dibuat untuk orang enggak jadi nangis. Nih, ini Thai tea. Enak. Enak. Ada agar-agarnya. Ada puding. Terus ada ini jelly. Cincau. Ayo, let's go. Let's go. Pakai pudingnya. Cheers. Enak banget. Emang Thai tea di Thailand tuh paling enak ya? Iya. Apa karena dari Thailand ya? Kesel. Iya sih. Iya kan? Banget, seger banget. Tapi kayak ini sebenarnya kayak makannya tuh harus di sedotan gitu nggak sih? Bukan makan pakai sendok? Iya, nggak makan pakai sendok. Ini harusnya makan sendiri tahu yang kayak gini nih. Oh gitu. Oke. Jadi kayak ya udah emang untuk porsi sendiri nih. Ingus siapa tadi? Ingusnya. Enak? Enak. Kenapa enak? Suka chatay. Ini bukan chatay. Kenapa chatay di Thailand enak? Gak tau. Dia tuh udah usaha loh, kayak gesture-nya tuh udah usaha. Enggak, ini ibu kita. Kalau aku nggak ingat kamu ibu aku ya, aku udah marah. Ngomong apa, Pi? Gak paham. Bisa-bisanya kamu gak paham ngomong sama anak sendiri. Oh, ini lagi ada aku. Kamu, aku lagi marahin mama kamu. Kamu makan makanan aku. Oke, ini berapa ratingnya? 10. 10. Kalian harus coba ini. Tara! Lucu banget kan? Ini kayak ada gambar-gambar lucu aja gitu depannya ya? Kayak beruang-beruang gitu ya? Emang itu beruang? Hah? Bukan. Apa ini? Dugong gak sih? Ini ala ya? Dugong. Benar. Apa? Gak tahu. Apa ini? Animal alay. Binatang apa? Susah. Susah apa nih susah? Animal alay. Animal alay. Milo. Dia bukan gak tahu bahasa Thailand, emang gak tahu aja apa animal aja. Emang gak tahu aja itu binatang apa. Wah, ini keju. Keju, topping cheese. Topping cheese. Oh, dipanasin dia nih suruhnya. Oh iya. Oh, 800 watt 30 second. Tahu banget gue second enggak ada kan gue ke Thailand. Ada 30 katanya. Entah 30 menit kan enggak tahu. 30 kan. Hari. Enggak tahu. Coba kita rasa original. Mozzarella. Panasin mozzarella. Ini makan pakai apa? Nih, enggak ada makanan apa-apa. Spaghetti tadi harusnya. Iya, panasin enggak? Menangislah. Kan kau juga manusia, mana ada yang bisa larut-larut, pura-pura sempurna, sampaikan pada jiwa. Kemasukan sendok ya? Wah, mozzarella sudah dipanisi reja. Kayaknya ini kepanasan sampai peot ya. Sampai peot gini aja. Apakah mozzarella-nya putus? Ya. Aku mau makan pakai spaghetti tadi. Masih ada nggak spaghetti-nya? Kalian makan tuh. Ini mama. Ini adik. Iya. Ini lebih minyak kali ya? Kalian harus beli spaghetti ini terus pakai mozzarella ini. Alay, Mai. Asin. Tinggal. Makanya harus pakai ini deh. Kan tadi lu kurang asin lu bilang kan? Coba nih, tambahin nih mozzarella di dalam. Tambahin.
Gimana ya, mantep gak? Paduan yang sangat-sangat nih. No ao imai. Saya nih ya, oke? Cocok kalian nanti ke Thailand, kalian harus beli ini spaghetti ini. Terus tambah mozzarella ini yang warna kuning itu, yang gambar dugong, entah apalah itu namanya. Binatang apa itu yang ada di situ. Halo, gimana? Enak. Pokoknya aku suka banget semua makanan Sevel. Nggak tahu, heran, enak-enak banget. Kenapa Sevel tuh nggak ada di Indonesia sih? Karena makanannya tuh bukan kayak makanan-makanan instan gitu nggak sih rasanya? Makanan beneran. Saya ini pikul, atau Sevel ini memitiin doang. Kenapa? Malah. Kenapa dia ikut marah? Kenapa dia tinggal di Indo? Udah, segitu aja. Jangan lupa untuk apa, guys? Jangan lupa untuk... Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Bye bye. Kita ada kayak sebelum Tinder kita selalu bilang ini. Okay. Ya lum na wa au zai you de kan mai zhon ge 1 2 3. Itu artinya jangan lupa ya, kita bakal sampai tua selamanya. 1 2 3. Yeay.